Hai semua, kita sekarang udah nyampe Pet Kingdom dan kita akan grooming Snowy dan Snow karena kalian tahu Snow udah kayak karpet busuk, Snowy juga udah kotor, makanya mau mandi bersih. Abis itu gimbal-gimbal Snow dibenerin, dibersihin di Pet Kingdom. Untuk kalian yang nanya baju aku, yes betul banget ini baju Snow. Kalau kalian yang belum pre-order langsung aja ke Snowy the Golden Store ya. Ya udah, yuk Om Bem, tolong pegangin Om Bem. Hello everybody. Kita sebelum grooming. Stay. Apa kabar, Kak? Baik dong. Oh, ini seperti biasa ya kalau tempat yang bekas banyak anjingnya pasti mau kesini dan nambahin dulu. Karena aku suka parno kalau dia kayak gini. Itu bukan Owe yang kena otot-otot, kaki kita kena otot-otot. Halo. Slowly, slow up. Sebelum kita grooming, kita akan lakukan pressure main dulu tentang kegiatan. Biar mereka bisa ya having fun dulu. Dia udah pengen balik menang parah. Suara rusuh banget dari posisi ini. Slowly. Slow up. Top life. Ini nggak ada yang nanya. Kita ke sini ada dua kolam renang. Ada yang cetek buat anjing yang baru belajar atau anjing kecil. Tapi kalau anak dua ini langsung ke kolam renang yang dalam. Coba kasih lihat kolam renang. Yeay, seru banget. Ini yang kecil nih. Nah ini yang kecil. Mau main yang kecil lu nggak bentar. Baru kita ke yang dalam. Ya, yuk boleh deh. Enggak. Okay. Panas, men. Nah, tutup dikunci. Belum ada yang nanya. Hello, hello semua. Yeay, ada Owi dan Noah. Mommy cantik, papa ganteng. Kak, Pet Kingdom di mana? Kingdom ini adanya di Alam Sutra. Kalau kalian belum pernah ke sini, bisa ajak anjing kalian ke sini. Ada vet, ada dokternya di sini dijaga terus. Ada khusus buat kucing juga. Dan ya pasti mereka main di tempat anjing. Ada kolam renang, ada agility di sana nanti kita akan lihat. Ada khusus buat kucing. Ya, ada khusus buat main kucing nanti kapan-kapan. Akhirnya akan kita ajak kucing. Buat Akhirul. Halo, halo semua. Oh, itu ada bola di sana. Mana?
atau langsung main ke tempat yang dalam aja ini kali aja ya? Dulu lah. Hah? Ini dulu biar dia ini. Di sini dulu. Tuh siapa yang ini deh? Pas break. Senang lari-lari. Itu. Coba lihat bacaan-bacaannya. Wow, gila, aku kira bakal sedikit yang nonton. Ternyata ada 800 orang menonton. Hai. Halo semua. Ini Snowy Snowa lagi pain dulu. Mereka lagi kebanyakan energi. Baru abis ini kita grooming mereka. Snowy. Snowy panik banget sih papanya ke situ, lihat. Sini dong, sayang. Main di sini aja dulu. Snowy. Tuh kayak Snow tuh, lihat. Kalau Snow udah seneng banget. Kok gak nyebur-nyebur sih? Kalau Snowy, kalau kalian tahu, dia itu kurang suka sama yang namanya kolam berenang. Bukan karena gak suka sama air, tapi lihat. Kalau kolam berenang, itu tuh tipe yang kalau kalian tuh lompat tuh harus langsung nyemplung. Sementara dia tuh belajar berenang tuh waktu itu di pantai, yang mana dari cetek dulu baru kena air. Makanya dia kalau nyebur kolam berenang gak terlalu suka. Iya, kak, aku kira bakal dikit loh yang nonton, ternyata udah mau 900 orang. Nah ini kalau ada bola gampang. Nah kalau Snowa tuh lihat, kalau Snowa tuh gampang banget karena dia belajar di kolam renang pertama si Snowy. Lihat Snowy bingung. Owi, Owi, kamu nih udah jago berenang ya, di laut udah, di pantai, di kolam renang udah, tapi kalau mau nyemplung dia paling males. Padahal lihat guys, ini Owi bukan berenang, namanya berendam, oke? Okay? Berenang gak kayak gini, ini berendam. Si Snow juga udah berendam. Oh my god, dulu Snow masih kecil, masih berenang, sekarang udah enggak. Eh si Owi. Tadinya masih berenang. Nah nanti kalau di kolam berenang yang gede, dia tipe stepnya tuh kayak ada tangga dulu. Jadi Snowy biasa lebih gampang kalau berenang di situ. Udah langsung kolam berenang gede aja lah yuk. Ayo, ayo siapa duluan? Snowa as always. Snowy ya, kenapa sih kamu tuh udah ngerti aja masih susah? Ayan mau lompat, lihat. Lompat jeleknya banget kayak begitu. Ih. Ya, diambil bolanya. Owi. Snowa bingung, mana bolanya kok hilang? Biasa, iya, aku udah bilang. Yang agak licin, dia agak takut. Bukan licin, inti dia nggak suka yang berbau langsung nyemplung. Dia pengennya yang kayak ada step iya. By stepnya gitu loh. Jadi kalau ada beberapa kali dia terbiasa, akhirnya. Guys, by the way, untuk kalian yang banyak bertanya di komen ini, maaf aku nggak bisa terlalu fokus bacain komen kalian karena aku sambil ngeliatin mereka nih. Om Bambi pegangin lagi. Ya ampun. Lihat mau kemana? Pindah gede. Iya ampun hati-hati. Ada... Ya, ada ranjau. Ranjau rambu. Langsung yang di dalam aja kak. Iya ini mau OTW. Live-nya yang lama ya. Lama gak, Sen? Ya, pokoknya sebelum mereka grooming gitu. Ya, lama lah ini. Nah, ini lihat kita. Nah. Udah pertanyaan buat lu, bro. Kak, gimana cara tahu kalau anjing kita capek? Bisa kelihatan dari lidahnya yang menjulurnya terlalu panjang. Air liurnya juga ya? Ngos-ngosan, air liurnya sama napas yang terlalu ngos-ngosan. Ya ampun, lihat mereka lagi rebutan, lihat. Keselin banget. Bray, panas, bray. Ya Allah. Enggak lah, gue pakai jaket, anjir. Gue bawa jaket lagi. Ya Allah. Gue di mana? Ikutin mereka aja, ikutin mereka. Panas. Owi curang, Owi. Hai Snowy, Snowa seneng main air, iya seneng banget.
namanya air. Air makan, air makanan. Ketemu air sama makanan.